maksudnya di jiwa. ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงสาธารณะมัสยิดกลางประจำจังหวัดยะลา FM 105.75 MHz Inilah Radio Masyarakat Masjid Besar Wilayah Jala FM 105.75 MHz Semoga terubat segala keresahan di jiwa aku ingin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma amin. Alhamdulillah. Hamdan wa syukralillah. Sekali lagi, selamat malam muslim muslimah, sidang pendengar, sidang penonton yang bersama dengan Radio Masjid Jami' Raudhatul Jannah Jalla. Alhamdulillah, kita dah lepas bahaya raya beberapa hari mari dah, tapi tentang rancangan dan juga kuliah yang biasanya kita ikuti dalam radio masjid ni tidak lagi mula lah, tak mula lagi. Nah, cumanya kita tu duk menunggu-nunggu kalau ustaz mula kita boleh siarkan sebagai siaran langsung. Nah, tetapi sekalalah begitu tak dimulakan lagi, penceramah kita pun tak mula ngajar lagi. Jadi untuk hari ni pun saya ambil untuk memenuhi masa lah bagi rancangan kuliah maghrib yang bersama dengan melalui Radio Masjid Jami' Raudhatul Jannah Jalla, Radio Masjid Sajala. Alhamdulillah, kerana kita masih berada dalam lingkungan satu matlamat lagi lah kita, nah, di dalam Islam, kerana kita ni duduk dalam lima rukun ke. Nah, rukun Islam tu duduk dalam lima rukun. Jadi sikit sebanyak lah yang saya akan menyampaikan. Nah, buat pedoman lah untuk adik kakak kita, siapa saja yang untuk nak meneruskan ke satu tahap. Nah, satu tahap, satu ibadah bagi kita berkenaan dengan haji. Kerana kita sekarang berada dalam bulan Syawal, dan juga memelah kita telah maklum bahawasanya miqat zamani masa untuk kita memenuhi ibadah haji mulai daripada 1 Syawal hingga sampai 10 Zulhijjah. Itu dia panggil miqat zamani, masa dia untuk ibadah haji. Jadi alhamdulillah, walau bagaimanapun, nah, untuk hari ininya saya bersama juga dengan sidang penonton, sidang pendengar, dan mudah-mudahan melalui rancangan ini saya boleh sampaikan sedikit sebanyak bersakut paut dengan persiapan, nah, bagi adik kakak, persiapan bagi ayah ibu kita, persiapan bagi muslim muslimah, nah, untuk nak menunaikan ibadah haji. Kerana kewajipan haji dan umrah ni semacam manalah kita telah maklumkan bahawasanya haji dan juga umrah adalah menjadi rukun Islam yang kelima. Nah, kita duk ngapa ke, kita duk hafal rukun Islam ada lima rukun tu, memanglah kita tahu belaka dah bahawasanya haji ni, nah, adalah rukun yang kelima dalam Islam kita. Kerana Nabi ada jelas dalam hadis dia, nah, berkenaan dengan satu sabda, satu hadis Nabi lah. Nabi ada jelas dalam sebuah hadis, nah, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah
wa iqami salati wa ita'i zakati wa hajjil baiti wa saumi ramadan. Rawahu Ahmad wa Syaikhani wa Tirmizi. Itu sebagai semacam hadis, sebatas hadis yang kita dapat maklum. Nabi jelah ke kita semacam mana daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, didiri ke Islam itu di atas lima rukun, iaitu mengucap dua kalimah syahadah. Nah, aku menaik saksi sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, yang disembah dengan sebenar-benarnya malaikat Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sembahyang lima waktu sehari semalam. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullahil Haram. Yang kelimanya, puasa di bulan Ramadan. Ini yang boleh kita ambil maklumat sikit sebanyak, okay? Di antaranya perkara-perkara yang bersangkut paut dengan ibadah haji. Alhamdulillah. Jadi nak ayat kitanya, nah, wajib haji ni, nah, semacam mana kita telah tahu belakang dah. Nah, wajib haji, wajib dikerjakan haji oleh umat Islam yang berkemampuan. Bagi orang yang mampu lah, bukan kata siapa agak kena gadah tu gadah ni, nak kena jual kebun, kena gapo tu kok ni, tu tak siapa lagi matlamat dia. Kerana haji-haji ni dikerjakan oleh umat Islam yang berkemampuan. Nah, dari segi perbelanjaan kita, nah, cukup dah belanja kita saat ni perbelanjaan. Lepas tu perbelanjaan saja tak cukup lagi, nah, kena di segi kesihatan kita pula. Nah, sukapap kengreng, nah, sukapap rangkai kita, kesihatan kita saat ni, nah, untuk sampai ke Baitullahil Haram. Kerana kita ni duduk di sebelah benua Asia, kita duduk di apa ni, di Taning ni. Nah, kita nak musafir pergi buat haji ni bukan kata masa yang mudah. Nah, lepas tu perjalanan pun sangat jauh. Nah, sekitar dalam 8,000, 9,000 kilometer ni. Nah, dulu tu kalau belayar dengan kapal layar tu, tok-tok kita duduk biasa pergi dulu, guna masa sekitar dalam 4 bulan. Masa tu lah kita tengok orang tua kita, tok-tok kita dulu pergi buat haji, kelik jadi tok lebah sungguh. Nah, kelik buat haji tu, orang panggil haji pun padel lah. Nah, nak baca doa arwah, nak gapo tu boleh suruh berlaku. Tu kita nak oyak maklumat-maklumat we boleh kita tahu, we kita ambil bahagia, okay? We kita dapat mendalami. Tutuk-tuk kita dulu, kelik haji ni nak suruh gapo, ha? Wak arwah boleh, wak arwah baca kuluhu boleh, baca Quran boleh baca. Kerana ada masa, ada peluang tutuk kita tu nak pergi buat haji tu, duduk belayar atas kapal tengah laut tu 4 bulan. Dia mengaji belaka, dia belajar ke apa, hatta dia tu tahu habis doa-doa dia apa ingat belaka. Pasal tu ada barakah. Tapi sekarang ni dia yang maju, kita nak pergi buat haji tu sekitar dalam 8 je, tak lakuh pada 8 je, terbengeh kita daripada jawi kita sampai ke Saudi tu, okay? Nah, 8 je, setah saja, tidur 2 kali bangun sampai Mekah dah. Lepas tu kita tak ada nak buat apa. Sebab tu lah, di sini kita kena berkemampuan. Kita ada kemampuan dalam segi perbelanjaan kita, ada duit. Lepas tu kesihatan tubuh badan kita gagah, agak kita pergi haji ni sempurna. Nah, untuk siapa di Makkah. Lepas tu, nah, dalam seumur hidup tu sekali sajalah haji ni. Nah, wajib sekali saja. Nah, sekali seumur hidup kita. Alhamdulillah, ini masalah. Semacam mana, nah, friend tu haji hak kita duk kenal tu, okay? Friend tu haji hak tu ada jelas dalam Quran tu, semacam mana bunyinya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dalam Allah Taala firman di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-97 macam bunyi tadi, walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullahil Haram. Nah, mengunjungi Baitullahil Haram iaitu siapa yang mampu sampai kepadanya. Nah, siapa yang mampu sampai kepadanya, jadi orang yang kuasalah. Sebab itulah ibadah haji ni ia sangkut paut dengan, nah, kesihatan, kemampuan perbelanjaan. Nah, dan juga di segi apa ni, selamat satu lagi.
Tu satu. Tuhan ada jelas. Lepas tu kita tengok dalam ayat ada lagi. Nah, yang terkandung juga dalam surah Baqarah, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Baqarah ayat yang ke-190 ni, nah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Nah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Nah, tu dalam satu lagi. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrahmu kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bukan kata gi saja-saja nak tunjuk kat orang kak. Kita ni ada duit weh. Nah, gi kita nak gi juga ni. Nah, demo gi dah pun nak gi juga. Nak gi pula. Nah, gi tu kerana gapo kita nak tengok kerana. Nah, tu ajalah. Suruh kita sempurna ke ibadat haji kita, ibadat umrah kita kerana Allah. Bukan kerana untuk kita gi ni nak weh panggil tu haji. Ha, tu tak ada dah tu. Nah, tak ada. Jauh nak sampai matlamat dia. Alhamdulillah. Pasal itulah kita kena usahakan. Nah, dalam ibadah-ibadah haji ni, bukan kata kita kena betul niat di rumah lagi sebenarnya. Nah, betul-betul niat di rumah lagi sebelum pada kita nak sapa di sana ni. Kita kena buat persiapan cedenge kita macam-macam. Hak kita kena cedek. Bukan kata ging ah. Tak ada cedek perkara eh. Nah, tak apa buat haji ni tak ada rukun baca, rukun kauli tak ada sabuk. Ya ada rukun fi'li belaka sungguh-sungguh pun tak ada rukun baca, tapi kita duduk sana tu kita nak guna doa-doa. Nah, kita nak cedek persiapan kita nak jumpa dengan Tuhan ke. Okay? Kerana kita ni adalah duyufur rahman. Tuhan jelas kata duyufur rahman. Nah, tetamu, nah, teman tetamu Allah. Orang okay, boleh buat haji ni ada juga umrah ni orang panggil duyufur rahman, nah, tetamu Tuhan. Pasal itulah kita kena cedek perkara-perkara untuk kita nak jumpa dengan Tuhan. Nah, alhamdulillah. Satu lagi Allah Ta'ala ada jelas lagi dalam apa ni surah suratul hajj ayat yang ke 27 sampai 28 semacam mana dalam surah had kita dengar dia sebelum selepas mayang ngorik mentah tadi. Nah, ada kita dengar dalam radio tu semacam mana Allah Subhanahu wa Taala ada berfirman lagi dalam suratul hajj ayat yang ke 27 sampai 28. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adzim fin nasi bilhajji ya'tuka rijala wa'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallaha fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Itu dalam satu surah lagi tu yang jelas dalam surah hajj. Dan serukanlah kepada umat manusia supaya mengejarkan ibadah haji. Nah, secara mereka akan datang beramai-ramai mengunjung rumah engkau Baitullahil Haram. Dalam keadaan ada yang berjalan kaki orang dekat-dekat dalam apa ni orang dalam lekong tanah harap tu kan dia jalan kaki lagi. Nah, ada juga orang yang mengenderai, nah, berbagai-bagai kenderaan, berbagai-bagai jenis kenderaan, naik kapal layar, naik kapal terubah, naik kereta, naik motosikal bagai dekat-dekat macam-macam lah. Dari segenap pelusuk dan segenap rantau yang jauh. Nah, hok jauh hok mana sebab tu lah ibadat haji ni. Nah, seolah-olah kata kita duduk di padang mahsyar. Tu gambar dia. Supaya gapo saat ni tu? Suruh demo, suruh Allah Ta'ala perintah, suruh Nabi Muhammad seru kepada umat-umat dia pergi buat haji. Supaya gapo pergi saat ni? Duk jauh pakat pergi belakang. Supaya gapo? Nah, supayanya mereka menyaksikan berbagai-bagai perkara yang mendatangkan faedah kepada mereka. Dok kita pergi duduk sana dah. Duk mau Tuhan dah. Nak buat gapo lagi? Penuh dengan ibadat kita. Duk depan Tuhan. Nah, semacam mana kita duduk depan raja, okay? Kita duduk sana. Lepas tu dengan sifat sobah serta memperingati dan menyebut nama-nama Allah. Semacam mana kita duduk sana dah, kita bagi orang buat haji umrah ni dia ada talbiyah bagi dia, okay? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, tu sebagai lafaz talbiyah bagi orang yang buat haji dan juga umrah kan. Ha, tu supaya kita menyebut nama-nama Allah. Lebih-lebih lagi kita sebut pada hari-hari yang tertentu. Nah, iaitu hari
hari raya kurban 10 Zulhijjah dan juga hari-hari yang berikutnya, 3 hari lagi hari tasyrik kita panggil, 10 hari 11 12 13 Zulhijjah. Ha, tu yang panggil hari tasyrik. Nah, kerana gapo? Kerana kita dapat terima, nah kita dapat perkara-perkara yang Tuhan telah jelas, perkara-perkara nikmat, sebagai nikmat yang Tuhan telah beri kepada kita, kita syukur dengan kurnia Tuhan, kita syukur dengan pemberian Tuhan kepada kita, dan maka kita gerbe pula dengan binatang-binatang ternak untuk dijadikan kurban bagi kita. Nah, maka kita gerbe sudah dah, kita makanlah daripada daging gerbeh kita saat ni. Nah, daging natih kita gerbeh saat ni, kita makan lah. Dan kita beri juga kepada orang-orang yang susah, orang-orang fakir miskin. Ni tengok, Allah Ta'ala telah jelas dalam ayat dia. Alhamdulillah, sangat-sangat jelas sekali lah. Nah, jadi sebab itulah kita kalau ada peluang, nah kita boleh ambil bahagian bersama untuk ibadah haji dan juga umrah ni. Maka kita duk sipih harta lama kening, nah tak boleh harta banyak lagi, kita doa, banyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Tuhan jemput kita jadi duyufur rahman, Tuhan jemput kita jadi tetamu Tuhan, insya-Allah kita akan dapat ke sana. Alhamdulillah, itu penjelasan dalam surah Suratul Hajj ayat yang ke-27 sampai 28. Satu ayat lagi tu yang jelas dalam surah Baqarah pula. Nah, ayat yang ke-197. Nah, al-hajju ashhurum ma'lumat. Nah, satu ayat ini nak oyak haji-haji ni ke. Nah, masa untuk mengerjakan ibadat haji ialah beberapa bulan yang termaklum. Nah, masa al-hajju ashhurum ma'lumat. Tuhan jelas dalam ayat Quran, haji nak pergi pergi mana haji? Nak pergi bulan mana masuk bulan haji kita kata. Nah, jadi di sini masa untuk ibadat haji ni Tuhan telah tetap dah. Nah, dalam beberapa bulan yang telah kita maklum, iaitu daripada satu Syawal, raya Aidilfitri, satu Syawal tu masuk dah. Hingga siapa terbit fajar tu, hingga siapa waktu subuh pagi 10 Zulhijjah. Ha, tu waktu haji kita. Nah, jadi kita tengok Syawal, Zulqa'dah, lepas tu 10 hari dalam bulan Zulhijjah. Ha, tu waktu haji. Jadi 70 hari lah lebih kurang. Ha, tu yang panggil miqat zaman ni. Nah, tepat hak bagi masa untuk ibadat haji. Nah, alhamdulillah, itulah maklumat yang boleh kita ambil. Nah, jadi nak oyak gapo sangat dalam ibadat haji ni, kita jangan rasa bimbang. Nah, kita nak pergi buat haji, nak pergi buat umrah ni, jangan rasa bimbang. Kita ni kebanyak ke rasa saya ke duit weh nak pergi haji, nak bayar ratus-ratus ribu ni, duk taruh lama mana. Jangan kita, jangan siapa sikap tu ke. Nah, ya kalau kita siapa sini ni, jadi kata banyak karo lah yang kita kena backing yang kita saat ni tu. Nah, kalau kita baru duduk sini, baru saya duit nak pergi buat haji. Kerana masalah apa ni, ganjaran dia tentang ibadat haji ni, tentang ganjaran dia ataupun dia panggil balasan haji ni, Allah sangat besar. Nanti saya nak baca dalam hadis Nabi ada jelas ke, ganjaran untuk ibadat haji. Tapi haji itu haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan haji semacam tu, haji duk main papai haji tu. Haji tu sebab tu lah kita tu lebih baiknya kita kena belajar lah lebih kurang. Jangan duduk pergi ke buta tuli gitu. Orang ajak pergi ada duit kau pergi buat haji, ya Allah. Kita belajar dulu kerana peluang yang banyak ke kita. Nah, untuk ibadah haji tu kita ada peluang banyak. Pasal tu lah dia ada peluang tu, kita kena ambil maklumat dia dulu lebih kurang. Nah, jangan kita pergi dengan jada gitu. Orang kampung kata pergi dengan jada. Pasal tu lah kita nak atas orang buat haji saat ni, ada doa dia. Nah, ada doa khoh untuk orang kita nak atas orang buat haji ke. Nah, kita biasa duduk dengar doa-doa dia. Allahumma ja'al hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa zamban maghfuran. Tengok kita baca doa, Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah haji dia ni haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah, wa sa'yan mashkuran. Kita tengok. Nah, dan juga apa ni, betulkanlah usaha dia tu, biarlah usaha yang disyukuri. Nah, wa zamban maghfuran, dan juga mengampunkanlah dosa, segala dosa dia. Nah, ampunkan dosa kami, ya Allah. Tu tengok doa yang kita baca dalam ibadat untuk kita nak menunaikan ibadat haji. Pasal tu lah kita ada dah, siapa masa dah nak pergi buat haji, kita jangan tinggal lah doa-doa kita nak baca. Nah, cedengi-cedengi zikir apa kita nak cedek tu. Pasal tu lah
Nah, saya pun ambil masa sikit sebanyak sebelum menunggu waktu sembahyang ni keh. Nah, supaya boleh we maklumat. Kerana nak oyak ganjaran ibadat haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Tuhan. Kerana ramai, berapa ramai kita pergi haji tu pergi dengan jadah gitu saja, tak ada cara apa ikut lah. Ikut tak sah bawa pergi, ikut motor weh bawa pergi lah, pergi kat mana turut tak sah pergi lah. Nah, nak kaya tak sah tak cara mana kok berat benar lah gitok gitu pakai duk situ. Nak pergi kok tu tak berani, pergi kok ni tak berani, nak kaji arak tak pandai. Macam-macam jumpa. Pasal tu lah. Kalaulah haji kita saat ni, nah, tentang ibadah haji, kalau haji kita boleh haji mabrur, kerana hadis Nabi ada jelas, sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, hajjatun mabrurun khairum minad dunya wa ma fiha. Nabi jelas dalam hadis, hajjatun mabrurun khairum minad dunya wa ma fiha. Haji yang mabrur, haji yang penuh dengan kebajikan, haji yang diterima oleh Tuhan saat ni, adalah lebih baik daripada dunia dan juga segala isinya. Haji yang diterima oleh Tuhan saat ni nak oyak gapo? Haji yang diterima oleh Tuhan saat ni lebih baik daripada dunia sebutih, patu gapo hodok dalam dunia tu. Ni kita nak pergi haji ni tak berapa hari nak sampai masa untuk para haji-haji, hajah-hajah, para hujah nak pergi tahun ni. Kita cedek gapo katik nak pergi buat haji. Pasal itulah kita ada masa lagi, kita cedek lah bekalai kita untuk nak di sana, bekalai untuk kita nak beramal di sana, kita cedek. Kerana kalau kita gidah tak boleh haji mabrur, Allah betapa rugi besar kita. Tak boleh pala macam ni lah. Pasal itulah kita kena belajar lah lebih kurang ke, belajar dulu lebih kurang, tengok dulu maklumat lebih kurang untuk kita nak ke sana. Alhamdulillah. Ke, semacam mana Nabi jelas, hajjatun mabruratun khairun minad dunya wa ma fiha wa hajjatun mabruratun laisa laha jazaa'un illal jannah. Nabi sambung lagi, dan haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Tuhan, haji yang banyak dengan kebajikan saat ni, gapo Nabi jelas, nah, balasannya tiada lain balasannya malaikat syurga. Allah betapa besarnya. Ini hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, hajjatun mabrurotun laisa laha jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur, haji yang molek, haji yang banyak dengan kebajikan, haji yang diterima oleh Tuhan saat ni, nah, tak ada lain balasan dia malaikat syurga. Nikmat selamat besar kita. Okey, pasal itulah kita nak gidah ni, kita cedek lah. Nah, bekalai kita, kita cedek amalai-amalai kita, kita cedek untuk kita nak duduk di sana saat ni. Nah, alhamdulillah, pasal itulah kita kena usahakan. Kerana apabila kita pergi buat haji dah saat ni, nah, macam-macam, nah, cuba eh, nah, macam-macam cuba eh. Kadang-kadang ada cuba eh kecil-kecil, kadang-kadang ada cuba eh besar-besar, besar-besar ni. Kadang-kadang kita nak tak nak teher mana ni. Nah, sebab itulah kita kena usaha. Lepas tu, kita pergi Mekah ni. Ya, Mekah ni. Kita pergi buat haji duduk Mekah dengan Madinah. Ya, tempat jalan. Bukan kita nak pergi rehlah kat lain. Okey, kalau kita nak pergi rehlah, kita nak pergi jalan negara lain, tak apa. Naik kenderaan, naik kereta GMC, naik kereta VIP, tak ada kena jalan banyak. Nah, pergi nak pergi mana? Pergi Korea, pergi Jepun, pergi Turki, pergi Eropah, pergi Jerman, pergi mana saja. Hak ni dia panggil rehlah, rehlah untuk rehlah sungguh-sungguh. Nah, dia tak kena jalan semacam Mekah. Mekah ni tempat jalan dah. Nah, kita tengok Arafah setara mana, di Mina setara mana, Muzdalifah setara mana, Gimlota setara mana, lepas tu Se'e pula. Nah, Tawah tujuh keliling, Se'e tujuh kali. Kita tengok Allah macam tempat jalan dah. Pasal tu kita duk nak pergi buat haji ni, kita kena cedek lah bekal-bekal untuk kita nak jalan jauh tu. Ni duk buat sedap rumah, tak apa kita ni gagah-gagah. Pasal tu kita pergi sana geboh kadang-kadang. Sampai sana dia panggil jenggreng habis gitu. Kerana tak nak jalan mana. Ni lah kita kena buat jalan lah. Nah, jalan dalam rumah kita, jalan tepi rumah kita. Nah, kalau orang, kerana orang mah kita ni ke, nak pergi buat haji ni umur tinggi-tinggi sangat, tak suka dengan hujak lain-lain. Kalau hujak kau lain tu umur rendah-rendah 30 hari, 40 hari tu gagah lah. Orang mah kita kadang-kadang 60 hari, 70 hari nak pergi buat haji. Lepas tu tak ada cedek gapo karo, jalan pun tak jalan banyak torok. Pergi sana torok lagi. Nah, kalau kita pergi sana dua torok, monyok payah nyakit dah. Pasal tu kita kena cedek.
Nah, alhamdulillah tahun ni pun jadi tak ada masalah banyak lah. Nah, tahun ni tak ada masalah banyak. Kita tengok kerana hujak dalam negara Thailand tu. Nah, kota dia 13,000 tapi hujak hok buat haji tahun ni contohnya 7,000 lebih-lebih. Kita buh kata 8,000 orang. Nah, banyak tu saja. Tahun ni dalam Thailand semua. Nah, 7,000, 8,000, 8,000 kita kata. 8,000 orang lebih sikit tahun ni. Pasal itulah kita buat cadangan untuk ibadat kita di sana. Nah, barulah kita sempurna ibadat haji kita. Nah, kerana kita semua pakat nak berlaku haji mabrur ni ke. Tak ada biasa orang pun tak si haji mabrur. Pakat nak haji mabrur berlaku. Dengan haji mabrur ni lah kita kena usaha. Nah, biar kita gagah ke saat kita tu, barulah kita sempurnakan ibadah haji kita. Dan juga dalam mata pelajaran ilmu pun kita kena tahu lah lebih kurang. Doa kita duduk sini nak baca doa gapo. Dah kita tak pandai baca baca Arab, kita pandai baca baca Jawi pun tak apa. Tapi kita kena cedek. Kerana kalau kita tak cedek, macam doa-doa kita duduk sana, zikir-zikir duduk sana, kita tak ada dah nak belajar sana. Kerana kita nak pergi tepuh dengan midah dia dah. Alhamdulillah. Tu sikit sebanyak. Ha, tu sebab tu lah. Lepas tu kita duduk sana sidang penonton, sidang pendengar sekalian. Nah, di antaranya masalah poni pahala ibadat di sana tu kita tak nak kecek banyak dah. Nah, pahala ibadat di Masjid Haram, pahala ibadat di Masjid Nabi, Allah, pahala sangat besar sangat. Nah, kalau kita tak ada, tak ada gambar, kita tak berasa lagi kok. Nah, kita banyak doa lah. Nah, kita hari tu ada tak ada pun kita doa dulu dengan Tuhan. Ya Allah, mu jemputkanlah aku sekali ya Allah untuk ke rumahmu ya Allah. Nah, nak tahu di mana kerana orang pergi buat haji ni dia panggil kek kong praong, bahasa Cina panggil kek kong Allah. Nah, kek pu som kiat kong praong kong Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita jangan duk yakin katanya kita tak ada duit nak gilah. No ustaz, buat umrah kita nak gilah mana buat haji. Jangan kita mikir situ. Nah, kita fikir biar dalam sikit. Kerana di sana ni Tuhan jepuk je pergi. Nah, kalau Tuhan tak jepuk, ada duit banyak mana pun tak boleh siapa kat sana. Macam mana ibadat haji ni ke? Alhamdulillah. Pasal itulah kita kena usaha, kita kena banyak doa. Semoga Tuhan jepuk kita, kita dapat di sana. Nah, kita boleh teruskan ibadah kita di Makkatul Mukarramah. Alhamdulillah. Tu sikit sebanyak. Nah, sebagai pesan ni buat mukadimah dalam rancangan kita untuk hari ni. Nah, mudah-mudahan kita boleh make lah maklumat sikit sebanyak kan. Tapi nak royak saat ni masalah ganjaran di sana. Kerana nah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada jelas. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa almasjidil haram. Nabi jelah pia-pia semaya di masjidku. Nah, mana masjid Nabi? Kita klik tengok masjid Nabi sikit. Nah, Nabi kata pia semaya di masjidku. Masjid Nabi tu lah. Nabi kata pia semaya di masjidku. Nah, masjid Nabi di Madinah tu. Nah, satu semaya di masjidku ni, nah, lebih utama dari 1,000 semaya di masjid-masjid yang lain. Kita semaya sekali di masjid Nabi, kita semaya sewaktu sama dengan 1,000 pahala. Nak cari mana sidah pun nonton sidah. Satu waktu di masjid Nabi sama dengan 1,000 pahala. Nah, kecuali Masjid Haram, Nabi kata. Masjid Haram ni besar lagi ganjaran dia. Masjid Nabi satu waktu boleh 1,000 nah. Lepas tu kalau maya di Masjid Haram, Nabi kata pula salatun fil masjid haza afdalun min alfi salatin fi ma siwahu ila almasjidil haram wa salatun fil masjidil haram, Nabi kata. Dan semaya satu waktu di Masjid Haram afdalun min mi'ati alfi salatin. Satu waktu yang semaya di Masjid Haram sama dengan 100,000 waktu. Allah, 100,000 pahala lebih daripada masjid-masjid lain. Masjid Haram. Ani ganjaran. Pasal itulah kita pergi sana dah. Kita kena cedek bekalai kita. Hak jalan jauh tu adalah. Kalau agak murah-murah tu jalan jauh sikit. Kalau agak mahal tu dekat dengan masjid sikit. Lepas tu kita kena widih. Jaga waktu semaya kita. Jangan wiluput sama sekali waktu kita saat ni tu. Nah, maya di hotel hari ni tak agak nak jalan. Tu tak agak pergi tu. Jauh lagi nak boleh haji mabruk tu.
Nah, mentarah. Dia tarah sungguh tak ada arah lah. Tapi kita gagah dua tarah tu. Jadi rugi pergi sana. Nah, kita pergi rebuk dah nak mayar di Masjid Arif dah kita pergi sana. Okay. Nah, kita nak ganjari-ganjari pala besar-besar ni pergi duduk mayar ke masjid luar. Jadi tak ada bedah. Tak ada habu lah. Tak boleh lah sewaktu dengan 100 ribu sakning tu. Kalau duduk Masjid Madinah sewaktu, 1000 waktu tak boleh lah. Pasal tu lah kita kena nah, menggemarkan. Nah, itu sebagai satu hadis. Nah, nak oyak ganjare. Nah, bagi mereka yang semaya di masjid-masjid dan apa ketika kita pergi menunaikan ibadah haji dan juga kita menunaikan ibadah umrah. Alhamdulillah, sidang penonton, sidang pendengar sekalian. Jadi saya akan terus sikit lagi. Nah, di antaranya. Nah, di antaranya gapo? Nah, kerana tiga masjid yang paling utama untuk kita ziarahi. Tengah ulama kata ada empat masjid yang suruh kita ziarah. Satu, Masjidil Haram. Nah, di Makkatul Mukarramah. Bahkan kita nak pergi buat haji ni memanglah kita sampai sini mata dah. Yang kedua, Masjidil Nabawi. Nah, Masjid Nabi di mana? Di Madinah. Dua. Yang ketiga, masjid mana yang ketiga? Yang ketiga, Masjidil Aqsa. Nah, kerana Masjid Haram 100,000 satu waktu, Masjid Nabi 1,000 satu waktu, Masjidil Aqsa pula 500 waktu. Satu waktu kita semuanya boleh 500 ganjar. Tu di antara di segi pahala dia. Nah, nak oyak di segi pahala dia yang boleh kita ikuti. Nah, ni nak oyak maklumat-maklumat yang boleh kita ambil bersama. Okay. Di antara. Lepas tu selagi Masjid Quba selagi. Nak oyak juga Masjid Quba. Kerana Masjid Quba ni pun sama jugalah. Nah, Masjid Quba ni semacam mana Nabi ada jelah juga. Siapa yang semaya di masjid. Nah, siapa yang semaya siapa yang ambil semaya siap-siap di hotel dia. Nah, lepas tu dia terus ke pergi di mana? Terus ke pergi semaya di Masjid Quba. Nah, pergi semaya dua rakaat di Masjid Quba sama dengan gapo Nabi kata? Sama dengan dia buat umrah satu umrah. Ha, ni ganjare saka ni. Masjid Quba ni ganjare belaka dah. Kita semaya sewaktu di Masjid Quba, ai semaya kita siap dah, jadi boleh pahala satu umrah. Ni habu yang paling besar di Masjid Quba. Artilah tiga-tiga masjid ni memelah ni nak oyak suruh kita empat masjid sana tu suruh kita merantau. Nah, suruh kita menzerohi. Nah, dalam ibadat gapo saja, umrah kita pun saja ikut kita lah. Jadi nak oyak kita masuk tajuk lah. Nah, syarat-syarat wajib mengijakan haji ni kita boleh ke kita tahu belaka dah. Yang pertamanya syarat wajib haji ni Islam. Nah, Islam. Jadi tidak wajib lah dan tidak sah haji bagi orang kafir. Haji ni kena Islam. Tak Islam tak sah lah haji dia. Nah, ni syarat dia. Syarat-syarat wajib haji. Nah, kalau tak Islam tak wajib. Yang kedua, berakal. Nah, yang baru berakal, orang cerdik tak ada bodoh dok, tak ada gila dok lah. Orang berakal ni tidak wajib haji atas orang-orang gila ataupun orang-orang bodoh. Nah, orang bodoh tu orang tak kurang apa ni, kurang akal ataupun tak cukup, tak sepenuh tu tak wajib atas dia. Jadi wajib tak orang berakal. Yang ketiga, syarat wajib haji ni baligh. Nah, iaitu mengikut umur, kira-kiranya 15 tahun. Kalau kita kira umur 15 tahun, tapi mengikut mana? Datil, dia panggil datil ke apa? Nah, dia panggil siapa umur lah. Nah, orang kita kadang-kadang dia tak sama. Nah, orang kita dia tak sama. Di antaranya umur kadang-kadang mari siapa umur awal, kadang-kadang siapa umur akhir. Nah, tapi kalau tak siapa umur lagi, tak mari mimpi lagi ke atau perempuan tak mari hit lagi, umur dia 15 tahun lah. Nah, dikira ke siapa balik. Nah, tidak wajib haji atas kanak-kanak lah. Tak wajib atas kanak-kanak. Tu yang ketiga. Yang keempat, syarat wajib haji merdeka. Nah, tak jadi hamba lah. Tidak wajib haji atas hamba saya. Tapi tak ada dah. Lepas tu yang kelima sekali lagi, ini yang penting juga. Ada kuasa. Nah, yang kelima ni ada kuasa. Ada kuasa ni banyak ulama tafsir tu. Kuasa gapo? Nah, ada kuasa saat ni mempunyai duit, ada wang, ada mata benda lah.
Nah, ada kuasa, kalau ada kuasa mencukupi untuk perbelanjaan dia, untuk bekalan, makanan, minuman diri dia dan juga untuk perbelanjaan ahli keluarga dia, tanggung-tanggungnya dia yang tinggal tu. Ha, tu kena cukup belaka kita nak tinggal ni. Ha, ni dia panggil kuasa. Kita ada dah untuk belanja tambah kapal, kita ada dah makanan untuk kita sendiri, ada dah minuman untuk kita sendiri, ada dah bekalan perjalanan kita ada dah, tapi belanja untuk nak taruh di rumah anak kita ke bini kita ke kita nak tinggal gaji ni, ha, tu kena ada juga perbelanja dia. Kalau untuk ada kita saja belanja nak tinggal orang rumah tak ada lagi, itu tak wajib lagi kerana dia panggil tak ada kuasa. Ha, ni kita kena tahu cara-cara dia lah ni, syarat wajib haji ni. Pasal tu lah haji tu bukan kata tekan kena jual tu, jual kereta, ada rumah, jual rumah, jual haji. Dah, tak sampai situ kali. Ni Islam. Nah, dia ada rukhsah untuk dia, ada kelonggaran untuk dia ni Islam. Tak ada payah kan, kalau kita tengok-tengok tak ada payah. Nah, pasal tu lah kita cerita, kita doa lah semoga Allah Ta'ala jemput kita ke sana, InsyaAllah kita boleh tunaikan. Ha, tu orang panggil kuasa di antaranya mata benda. Yang kedua pula, bagi orang yang musafir seperti mana kita duduk tani ni ke, nah, ada pengangkut teh, ada pengangkut teh yang panggil kuasa juga. Lo ni ada kapal ke, ha, tu yang panggil pengangkut teh yang boleh disewa untuk sampai ke Mekah. Ha, kita senang dah ada pengangkut teh. Nah, serta kita ada berkemampuan pula. Nah, ada mampuan nak bayar harga kapal, nak bayar harga sewa, kita nak akut bagi kita pergi akut bagi kelik saat ni tu. Nah, ataupun kapal terbang kita tu kita ada ni kemampuan kita jugalah. Nah, bagi penduduk di tanah Arab tak apalah. Nah, dia tu nak pergi bila-bila pun boleh. Yang mudah masuk kita duduk jauh ni ke, duduk belah le Asia ni ke, Allah jauh kita nak jalan musafir kan. Nah, pasal tu kena ada pengangkut teh. Nah, ni yang panggil kuasa yang kedua. Nah, tapi kalau orang ada orang yang duduk di kawasan dekat-dekat tu ke, nah, duduk di kawasan dekat-dekat, orang yang tak sampai dua marhalah, katanya orang Arab lah, orang Arab duduk tak sampai dua marhalah dengan Masjidil Haram dia dengan Mekah tu tak ni, wajib dia pergi buat haji walaupun dengan jalan kaki. Kalau tak ada kenderaan wajib, walaupun dengan jalan kaki wajib juga pergi buat haji. Tapi kita ni tak wajib kalau tak ada kenderaan ataupun tak ada sewa, tu tak wajib lagi. Tu yang kedua dia panggil wajib, apa ni, syarat, syarat wajib haji. Dan juga dia panggil gapo selagi, fokus selaginya, kuasa, kita panggil kuasa-kuasa saat ni. Kuasa yang ketiga pula, aman pula. Kita nak pergi buat haji kena aman, kena selamat perjalanan kita untuk sampai ke tanah suci. Nah, kena selamat. Nah, dalam perjalanan kita, dalam gapo saja, tak ada peperangan, tak ada gapo, tak ada bergaduh gapo saja. Tu dia panggil selamat. Nah, kalau tak selamat maka tidak wajib haji juga. Nah, tak wajib pergi mengejar ke haji. Nah, pada tahun tu kena nanti tahun ke siapa, siapa masa. Nah, kalau tak selamat kot nanti siapa masa selamat dululah baru kita boleh pergi tunaikan ibadah haji. Ah, tu dia panggil selamat, aman selamat, tak ada bergaduh, tak ada balah, tak ada permusuhan gapo. Alhamdulillah, ini dia panggil juga nah kuasa. Yang keempatnya, bagi orang perempuan pula. Bagi orang perempuan hendaklah ia pergi bersama suaminya. Orang perempuan ni pergi kena ada tok lelaki. Nah, ataupun kena ada orang jurujaga, orang tak sah nikah dengan dia. Nah, kena ada, kena ada orang tak sah nikah dengan dia. Nah, pak saudara dia ke, okay, anak dia ke, okay, nah, abang dia ke. Okay. Ha, tu. Ataupun bersama dengan orang-orang perempuan yang lain yang boleh dipercayai. Ada pun ada saing dia ke, okay, ada waris pupu poyer dia ke, okay, sama-sama perempuan juga. Nah, boleh pergi sekali dua tu, ha, tak ada masalah. Nah, ni kena jaga juga ni. Nah, kerana pergi sana ni ia banyak masalah. Nah, kita kena jaga. Ha, tu bagi orang perempuan ke. Nah, kena ada orang juru jaga dia sore. Nah, tok laki dia, tak ada, tak ada tok laki, kawin pak saudara dia gapo saja kata gilah. Nah, tok ki dia ke, ikut dia lah tu. Yang keseterusnya, yang kelima, ia panggil kuasa, berkuasa menaiki kenderaan pergi balik. Nah, gi klik tu kena kuasa juga tentang ke ibadat haji ni. Gi klik kena kuasa. Nah, tidak menghadapi masalah seperti mana sakit dia, nyakit dia yang tidak tertanggung pada adatnya. Kalau gi demon ni matilah. Ha, ha, tu tak wajib lagi. Ha, kalau gi gak sakit dia kau teruklah. Ha, tu tak. Jadi kata panggil tak ada kuasa lah kalau situ juga. Dia tak kuasa, tak wajib lagi. Yang kene mempunyai cukup masa dalam perjalanan untuk tiba di tanah suci sebelum tarikh ibadat haji dimulakan, iaitu gi
Nah, bila pada satu Syawal ni lah. Nah, satu Syawal hingga siapa terbit fajar hari yang ke-10 boleh Zulhijjah. Ha, tu yang panggil masa dia. Nah, jadi orang yang tidak berkemampuan pula, kalau orang tak mampu nak pergi buat haji lah, alahana pula. Ah, ni kita kena sama semula lah. InsyaAllah saya sama semula. Tengok masa lah. Hari ni kerana tak ada orang ngajar, tak ada mula lagi ngajar kita pun. Nah, nak apa ni, nak lepas gigi tu pun saya agak masa ada ni, kita boleh bicara main-main. Nah, insyaAllah saya pun tak pernah buat haji lagi. Duk kecek buat haji ni cumanya umrah beberapa kali dah. InsyaAllah tahun ni pun saya akan musafir untuk ibadat haji. Nah, doa lah kepada saya, nah, supaya dapat selamat perjalanan dan juga Allah Ta'ala panjang umur dapat menunaikan ibadat haji pada tahun ni juga. Alhamdulillah, itulah sebagai sikit sebanyak, nah, perkara-perkara yang boleh saya sampaikan. Nah, gapo saja yang saya sampaikan hari ini mudah-mudahan nah jadi pedoman lah untuk kita dan juga jadi apa ni maklumat-maklumat. Nah, jadi insya-Allah lah. Nah, jadi kapal tubeh pun mulai pada tangan Neblah kita mula. Nah, fly untuk kapal Saudi Airlines tahun ini mula pada tangan Neblah boleh persepakum. Nah, boleh persepah ke, boleh tahdak ni, boleh apa ni, boleh persepah, boleh korokada mituna, korokada. Nah, boleh korokada mula pak ni belah korokada mula buka fly untuk naik di Hajjai bagi kapal tube Saudi Airlines. Nah, 12 apa ni belah 17 18 19 lepas tu berapa hari lagi nanti saya jelah lah maklumat saya ada, kerana baru ni saya masuk kursus haji. Sikit banyak di antaranya hari ni maklumat yang saya boleh sampaikan kepada sidang penonton, nah, sidang pendengar. Nah, di antaranya perkara-perkara yang bersangkut pada dengan ibadat haji, kerana kita tak berapa hari lagi. Nah, ayah kita, ibu kita, tok kita, abang kita, adik kita nak pergi buat haji tu, insyaAllah, nah, kita boleh, nah, doa semoga mereka dapat selamat dalam perjalanan dalam ibadat haji ni, insyaAllah. Maka hari ni cukup dululah sikit banyak yang boleh saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan jadi pedoman lah. Nah, jadi sikit sebanyak maklumat, jadi sikit sebanyak di antaranya, nah, bersangkut pada dengan ibadah-ibadah yang kita duk cedek-cedek untuk ibadah kita tahun ni, iaitu ibadah haji, nah, di Makkatul Mukarramah. Alhamdulillah, cukup dulu hari ni. Maka saya tinggal dulu dengan akhir lafalah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولا يا سلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي